Assalamualaikum dan salam sejahtera. So hari ni semestinya ada WS Center bersama Abang Fik. So di sebelah Abang Fik ni, nama dia No God Please, lebih manja dipanggil dengan Pokku. Betul? Okey. Okey, sekarang ni mesti korang semua tengah terpandang jentera di belakang kita orang ni. So ini adalah Ford Ranger T8BI Turbo. So inilah owner dia lah. Pokku sendiri owner dia. Kenapa ada di sini? Semua orang dah tahulah, WS Center ni lebih dikenali sebagai pakar suspension. Terutamanya produk kita adalah Profender Absorber lah. Okey, kereta ni saya tengok baru lagi sebab nombor plate pun baru lagi. Kereta pun dalam kondisi sangat-sangat baru. Berapa lama dah pakai? 2 bulan. Dalam 2 bulan. Apa masalah yang Pokku terima selepas? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sorry Abang Kacau. Eh, no problem. Dekat sini apa WF Center yang pasang absorber provider yang viral tu, bang? Ya, kat sini abang. Oh, saya ingat saya dah pasang lah abang, kat saya abang. Boleh. Abang kata apa abang? Kata title dekat depan tu. Oh, boleh, tak ada masalah. Kat sini semua 4x4 kita boleh masukkan. Eh, tengok shooting ke abang? Alamak abang, sorry abang. Sorry, 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 sorry abang. Alamak, abang Kacau pula. Aduh. Boleh, boleh. Tak apa, tak apa. Okey, okey. Abang seman dulu. Sekejap saya nak ronda-ronda tu dah macam-macam. Saya ada kat sini ni. Benda best-best. Okey, abang? Eh, hey, Baban, tak apa-apa. Memang dulu sekali. Tak apa, kita sembang. Kita bersyukur. Mesti ada lebih tu. Jom. Tak ada masalah. Tak ada masalah. Oh, ya ke? Oh, okay. Wah, kerusi pun. Profender. Wah. Ini berat lah, Baban. Serata dia boleh ke ni? Eh, tak ada masalah. Dia macam Profender lah. Boleh support sehingga 1.5 tan. 1.5 tan lah? Yes, itu Profender. Okay. Eh, kameraman nampak saya. Adakah saya melindung di rumah ni? Badan besar. Okay. Alright. Okey, Bismillahirrahmanirrahim. Okey. So, sekarang ni owner kereta ni. Owner kereta ni. So saya tengah tanya dia lah sebab dia datang dengan keadaan standard, ketinggian standard. So sekarang ni kereta dia kita dah adjust lift up 2 inci. Okay. Kita set up suspension dia menggunakan Profender. Memang kereta pun cantik sebab ni. Sebab saya pun dengar pasal Profender ni dia memang dah viral lah. Memang sumber yang the best buat masa sekarang ni untuk 4x4. So saya datanglah kat sini. Tak sangka pula abang tengah shooting. Okay. So kenapa abang datang untuk pilih Profender? Abang macam nak tahu tak? Sebab sebelum ni saya tengok dari Facebook lah. Okay. Apa ni review eh. Jadi saya baca feedback sebelum ni. Okay lah. Jadi terus ni. Okay. So bang, boleh cerita tak abang? Apa yang kelebihan Profender dengan jenama yang lain? Saya nak tahu kelebihan dah. Okay. Saya tak nak apa konden balik. Kat sini memang kita tak akan konden brand lain lah. Okay, kita hanya cerita kelebihan Profender. Yes. So, Profender ni, kelebihan dia nombor satu adalah dia dapat memberikan tahap performance comfortable yang sangat baik untuk 4x4. Contohnya macam kita dah test tadi dengan Pokku. Pokku sendiri cakap performance kereta dia tak rasa 4x4. Dia cakap rasa seperti kereta sedan. Banyak juga. Itu apa yang dia rasa lah. Oh. Okay. So kelebihan lain Profender, selain dia dapat memberi tahap performance comfortable yang baik. Okay. Satu lagi, dia bukan jenis absorber pakai buang. Boleh repair maksudnya? Dia boleh servis dan repair. Oh, kalau macam adjustable yang lain tu ni kita boleh repair tapi susah nak repair dan kebanyakan orang buang. Ya, betul. Ini boleh repair? Yes, kat sini Profender kita boleh servis dan repair sebab dia menggunakan teknologi paling latest dalam industri aerobon, itu teknologi monotube. Okey, selalunya orang paling tanya paling banyak dia punya warranty tu macam mana? Okey, warranty. Kalau datang ke WS Center ataupun dapatkan Profender di WS Center, warranty kita bagi 1 tahun. Macam kenderaan 4x4 ni kebanyakan kerana dah banyak guna untuk lifestyle. Betul. Okay, untuk ada juga yang guna untuk aktiviti lasak dan untuk kerja. Macam Baman selalu bawa barang-barang berat lah. Macam simen, besi apa semua kan. Kejarlah buat kerja-kerja berat dengan kat truck. So macam mana pula ketahanan dia untuk barang-barang macam tu? Sampai banyak mana dia bawa? Okey. So Profender ni sebenarnya dia banyak spek. Okay. So siapa yang nak menggunakan Profender, first Abang Fik sendiri akan tanya kegunaan kereta. Okay. Itu penting. Contohnya macam abang cakap tadi lah, untuk bawa barang berat, jadi daily use car ke. Okay, betul. Car. And then second, penting juga Abang Fik perlu tengok spek kereta tu. Oh. Sama ada dah upgrade kepada heavy duty spek ke. So kita ada absorber yang bersesuaian dengan kegunaan dengan spek kereta tu. Wow. So dari segi ketahanan jangan risau.
Kalau Pro Fender, teknologi monotube, dia boleh support sehingga 1.5 ton bermuatan. Oh, yes. Wah. Okey. So ada yang guna juga untuk kerja, untuk jalan, untuk apa-apa kan. So kita boleh laras lah dia punya. Ada setengah isopor tu boleh laras. Ya, yes. Sama juga macam okay, Profender. Okey, dia dah sampai berapa level dia dah? Okey, untuk Profender ni dia ada ada yang boleh laras sehingga 16 step. Hui, 16 step. 16 step. Wow. Temperature control dia. Okey. Dan ada yang 8 step. Dan ada yang okay. Dan ada lagi yang sehingga 10 step, 23 step, 22 step. Gila banyak weh. So siapa yang dapatkan Profender yang gunakan pickup truck, ada yang guna untuk bekerja, ada yang guna untuk jalan, untuk family. So saya cadangkan pakai Profender. Saya datang daripada Kedah pun ni nak main tengok Profender ni sendiri ni. So dah test dah memang ni? Dah. So macam mana abang rasa abang? Okey. Rasa okey, banyak perubahan dari sebelum buat ke? Okay? Banyak perubahan. Banyak perubahan tu. Okey, tak abang kita tengok lepas 3 4 hari abang nak cakap pada ni. Okay. Memang terasa terus kan ada punya perbezaan. Ya, yeah, terasa. Kita rasa macam bawa kereta sedan. Okey, boleh cerita abang guna kereta ni untuk apa? Dia untuk buat kerja ataupun memang sebab minat pickup truck? Minat pickup dan bila untuk kerja lah. Untuk kerja juga lah. Kenapa abang fikir nak tukar? Soalan dia tu, masa saya bawa tu dia ada rasa berayut sikit. Oh, kalau kata-kata berayut. Alun, berayut tu balun. Membuai, membuai. Okey, macam naik bot. Macam naik bot. Okey, okey, alright. Jadi kita nak bawa laju pun tak selesa. Ah, rasa tak confident kan? Aku yang saya melayar terbalik tu kan. Okey, okey, baik. So, datang untuk tukar Profender lah. Ha, ya. Yeah. Oh, tak nak cuba brand-brand lain. Tak apa, benda ni banyak dah tengok dalam Facebook eh. Facebook semua tengok. Apa ni okey sikit. Baik lah. Abang buat pilihan yang tepat. Saya pun baca dekat Facebook, lepas tu saya dah datang. Okey. Terima kasih abang. Okey. Terima kasih sebab bagi abang Man menumpang. So korang tak ada masalah abang Man. Tak ada masalah. Okay. Kalau untuk abang Man nanti kita akan bagi dia special lah Profender untuk dia ni. Okey. Lepas tu siapa yang dapatkan Profender, mungkin ada yang baru baca, yang baru yang baru tengok video kita ni. Kalau dia nak dapatkan Profender dekat mana abang? Okey. So ramai yang tanya, so kebanyakan customer kita dalam kita punya Facebook page WS Center dan juga IG. Okey. Okey, tanya kat mana boleh dapatkan Profender. So kat sini saya nak bagi penjelasan, Profender hanya di WS Center di Kota Baru, Kelantan sahaja. Belum ada cawangan dekat depan ni. Belum ada lagi. Okey. So mana-mana yang tengok Profender yang kita gunakan, contohnya macam OEM 2.5, Queen Series, Piggyback, High Pressure Monotube, dekat mana-mana dalam Malaysia memang tak ada. Hanya di WS Center. Sebab kita merupakan authorized dealer Malaysia, Profender. Wow. Okey, laman Facebook dia? Laman Facebook dia WS Center. Okey. Okey. And then IG dia pun sama juga, WS Center. Okey. Hashtag WS Center pun dicari eh? Yes, betul. Alright. Okey. So, siapa yang dapatkan tu boleh pergi ke Facebook WS Center ataupun Instagram WS Center. Kat sini memang banyak obat dan saya tengok selebriti pun dah pasti bengkel dia sangat cantik weh. Ni lantai ni kalau jatuh ayam goreng boleh ambil makan balik tak kotak wei. Cili wei cakap lu. Okey. Alright. So bukan saja boleh dapatkan air sumber, tak salah saya dekat sini pun ada apa disc brake, ada exhaust system, exhaust piping dan macam-macam lagi lah. So dia datang lagi okey. Alright bang. Terima kasih banyak. Minta maaf sebab saya mengganggu tengah jalan. Dah datang sini, dah kita jadi host kat sini pula. Tak ada masalah, tak ada masalah. Itu yang kita nak. Okey, baik. Okey, jom. Okey, bang. Terima kasih banyak. Okey, bang. Jumpa lagi. Okey, jumpa lagi. Salam untuk orang kata. Okey, so sekarang ni kita nak dengar saranan daripada Pokku kepada user 4x4 yang lain yang ada masalah macam Pokku lah. Masalah dari segi performance comfortable pada 4x4 diorang. Jika nak dapatkan tahap performance yang owner kereta tu nak, maknanya nak dapatkan tahap keselesaan performance suspension yang sedap, selesa, bersesuaian dengan kegunaan dan spek kereta. Macam mana? Mana-mana user 4x4 ada masalah dengan suspension, boleh datang jumpa abang fix dia. Dia akan gas sampai jadi. Okay, so guys, mana yang korang semua ada masalah mengenai suspension, boleh refer kepada WS Center. Melalui kita punya Facebook, IG ataupun ada juga Profender Malaysia Facebook. So boleh terus WhatsApp kepada ABP. ABP akan guide korang, akan suggest suspension yang terbaik untuk kereta korang lah. Okay?